lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Hubungan Rocky Gerung dan Hotman Paris kian memanas. Hotman Paris memberi balasan atas sindiran Rocky Gerung yang membandingkan cincin dengan kualitas argumentasi. Lewat YouTube-nya, Rocky Gerung membandingkan kualitas pendapat dengan cincin Hotman Paris. Rocky berharap ada forum khusus yang dibuat untuk debat dengan Hotman Paris. Ia menerangkan alasan tak memberi balasan apapun pada Hotman Paris. Rocky Gerung pun membandingkan cincin yang dipakai Hotman Paris dengan pendapat menurutnya masyarakat lebih fokus melihat cincin daripada mendengar pendapat Hotman Paris. Soal sindiran Rocky Gerung, Hotman Paris langsung memberi balasan. Hotman Paris pun memaparkan soal pendapat Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres 2024 menggunakan pendekatan sosiologi. Kata Hotman, akibat pendapat Rocky Gerung pihak pasangan Capres 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD membawa ahli agama dan psikolog. Hotman menegaskan bahwa disitulah kelemahan Rocky Gerung. Perlu diingat kembali, ada dua pemohon sengketa hasil Pilpres 2024. Pertama adalah calon presiden dan calon wakil presiden, Capres-Cawapres, nomor urut 01, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua pasangan calon nomor urut 03, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sedangkan pihak termohon adalah Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI, dan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Sementara itu, pihak terkait adalah paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming. Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Kamu menyebutkan di podcast agar Hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Makanya gara-gara pendapat kamu lah, Mulia Lubis, lawyernya 03, hanya membawa ahli agama etika yaitu Romo, sama dua psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tentang jual beli suara? Disitulah kelemahan kamu yang utama, karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kamu hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu. Sekali lagi, ini bukan bidang kamu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.